Assalamualaikum dan hai, saya Pan dan Racun Gadget. Kali ni geng, kita akan teruskan lagi tradisi penderaan PUBG Nonstop. So, phone yang bakal menjadi mangsa kali ni, kita ada Xiaomi Mi Note 10 Lite. Yang mana kalau korang perasan, phone ni sebenarnya dah rilis lebih kurang 6-7 bulan yang lepas. Tapi, disebabkan ramai yang request nak sangat tengok kemampuan phone ni, so, video kali ni memang khas untuk korang, geng. Macam biasalah, dalam video gaming test ni, kita akan tengoklah kemampuan prestasi dia macam mana, ketahanan bateri, suhu, FPS dan segala detail gaming nanti. By the way, harga phone ni sekarang korang dah boleh dapat sekitar bawah RM1,500. Yang mana dengan harga ni, korang akan dapat chip Snapdragon 730G. 8GB RAM dengan 128GB storan dalaman berasaskan UFS 2.1. Skrin dia ni jenis curve bersaiz 6.47 inci menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD+. Bateri pula sebesar 5260 mAh dengan sokongan pengecasan pantas 30W. Bonus features, dia ada audio jack dan juga ada gaming mode. So, jom kita mulakan penderaan sekarang. Alright gang, so kita dah pun masuk dekat dalam lobby PUBG Mobile. Sekarang ni pukul 1.05 pagi, kita akan dera Mi Note 10 Lite gang. Tapi sebelum tu macam biasalah, kita akan tengok dulu beberapa setting kewajipan. First kali dekat sini korang boleh tengok yang bateri phone ni dah penuh 100%. Dan untuk gaming test ni macam biasalah kan, saya akan pakai data je bukan wifi. Untuk brightness pun kita dah pun setkan yang paling tinggi paling max 100%. By the way, satu hal lagi, dekat sini untuk recent app tu saya dah pun buang yang lain, saya hanya tinggalkan PUBG Mobile sahaja. Ok, sekarang ni kita cuba masuk di bahagian setting. Dan untuk grafik tu geng, dekat sini macam yang kita tahu, phone ni Mi Note 10 Lite ni dia menggunakan chipset yang sama macam Mi Note 10 Pro yang kita pernah dera sebelum ni. Dia menggunakan chipset Snapdragon 730G dengan binaan 8nm, which is highest grafik korang just boleh dapatkan HD sahaja. Untuk highest dynamic frame rate tu korang boleh dapat Ultra 40fps. Tapi guys, yang peliknya tu, kalau korang ni suka main Call of Duty Mobile, saya dah test, dia boleh dapatkan highest frame rate 60fps. So, takpelah, untuk PUBG ni korang just dapat smooth ultra 40fps je. Tapi kita akan tengoklah macam mana performance dia nanti kejap lagi. By the way, dekat sini untuk audio, yes, korang hanya dapatkan high saja, ultra tak support buat masa ni. So, kalau semuanya dah ready, dekat sini kita akan main dekat mana-manalah, kita akan pilih salah satu secara random. So, kalau semuanya dah okey geng, kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. So geng, dia masuk dekat spawn island ni sekitar 53 second, which is agak laju juga. Dia punya render-render barang-barang ni pun boleh kata agak nice, agak laju. So dekat sini kalau kita tengok screen phone ni, dia menggunakan screen jenis AMOLED geng. Memang sangat cantik geng. Dia punya colour reproduction pun memang cun, siap ada 3 preset kalau korang tak biasa dengan warna yang dekat sini sekarang ni. Dan dekat sini screennya ni hanyalah 60Hz dan dia Full HD+. Dia tak ada sampai 144Hz ke kan, 90Hz ke, memang tak ada. Tapi yang bestnya tu, dia menggunakan screen jenis AMOLED, so memang cantik lah bila pandang. Dan satu hal lagi dekat sini, screen Mi Note 10 Lite ni jenis curve oh, kanan dan kiri ni korang boleh tengok dia jenis curve. Tapi kita akan cuba tengok lah adakah dia ganggu kita punya gaming ni sebab dia curve. Nanti kita tengok macam mana kan. So let's go. Okay, so kita dekat kapal terbang. Kita akan follow je teammate kita nak pergi mana. Lantak lah, mati awal ke tak ada masalah geng. So sekarang ni kita akan cuba tengok dia punya speaker di bahagian bawah ni, speaker dia. Okay, dia hanya single speaker, dia bukannya stereo speaker. Dekat sini dari segi kelantangan bunyi dia tu boleh kata agak okey lah, average lah, tak adalah padu sangat. Tapi sound quality dia dekat sini tak kosong lah, balance lah, adalah sedap jugalah geng. So kita akan adjust dulu posisi ni sebab nanti tertutup punya sound kat sini. So sound kat sini agak okey lah. By the way, dia juga ada audio jack dekat sini. So kita akan turun, kita akan landing kat mana nak landing ni, layan je lah geng. Alright gang, so kita dah pun berada di area Senaya. So far bila landing tu boleh kata agak smooth lah, tak ada sebarang issue dekat sini. So sekarang ni gang, saya akan tunjuk dekat korang features gaming yang ada dekat phone ni. Tapi sebelum tu kita akan cuba tengok dulu ada enemy dekat sini. So kita cuba hapuskan dulu. Alright, so kita akan sambung balik features gaming kita gang. So untuk korang aktifkan features gaming tu, korang just swipe saja di sisi kiri phone macam ni gang.
Okay, so dekat sini nanti dia akan keluarlah beberapa features yang akan memudahkan sesi gaming korang. Korang boleh pilih mengikut kesesuaian korang. So kalau korang nak record punya screen recording pun, korang just tekan saja dekat sini. Korang boleh record sound daripada sistem ataupun daripada mic. So dari segi gyro dekat sini, saya dah pun onkan. Korang boleh tengok, boleh kata sangat-sangat accurate tanpa sebarang delay. Memang nice gila untuk play gyro. Dari segi button-button pun, untuk main awal ni, so far saya tak mengalami sebarang isu lagi. Memang sangat-sangat smooth, gang. So kita akan tunggu lagi sejam, apa-apa isu nanti saya akan inform dekat korang. Kita akan layan dulu, let's go. Okay gang, kita dah pun PUBG sekitar 1 jam 15 minit. So dekat sini kita cuba tengok dulu bateri sekarang ni, tinggal 83%. Untuk bacaan suhu, di bahagian atas ni suhu sekitar 31, di tengah ni sekitar 30, di bahagian bawah dekat kamera ni sekitar 29 ke 28 darjah Celsius. Which is macam yang korang nampak, sangat-sangat cool je kan, stabil suhu dia. Sebab sekarang ni saya PUBG sambil saya onkan aircon. So untuk next seterusnya nanti, kita akan offkan aircon dan kita akan tengok pula macam mana suhu dan performance dia, gang. So far kalau dari segi prestasi dekat sini, segalanya memang sangat-sangat awesome, sangat-sangat lancar, sangat-sangat stabil. Memang terbaiklah Snapdragon 730G ni. FPS dia kalau korang tengok kan, memang sangat-sangat stabil tau. Dia main range sekitar 40-41 FPS, which is memang sangat awesome lah. Saya masih tak mengalami sebarang stuttering ataupun lagging yang teruk tiba-tiba start ke, memang tak ada, gang. Smooth je, gang. Even korang turun tempat hot drop, tempat hotspot banyak player ke, korang rush enemy ke, memang sangat-sangat awesome lah setakat 1 jam awal dalam keadaan saya pasang aircon ni. Dari segi lain, macam ghost touch tu tak ada, multi touch okey. Dia punya touch so far semuanya sangat-sangat responsif macam korang nampak. Dia punya gyro pun memang sangat-sangat stabil, sangat-sangat accurate, tak ada delay langsung, geng. So kalau dari segi lain tu macam screen curve dia ni kan, memang saya tak mengalami sebarang issue. Bila saya tekan tu memang okey je, tak ada tiba-tiba tertekan ke, memang tak ada langsung lah. Cuma kalau saya nak komplain tu, dari segi phone ni kan, dia punya berat tu agak berat juga, sekitar 200 gram. So bila pegang lama-lama tu memang terasa macam agak penat lah, geng. Tapi tak ada isu lain lah, so far yang tu je lah. So geng, sekarang ni saya akan offkan aircon dan kita akan jumpa setelah 2 jam nanti, let's go. So geng, nampaknya sekarang ni timer telah menunjukkan 2 jam 15 minit saya PUBG non-stop, geng. So bateri sekarang ni tinggal 68%. Untuk bacaan suhu di bahagian atas ni, suhu sekitar 40, di tengah ni sekitar 39, di bahagian bawah dekat kamera ni sekitar 37 darjah Celsius, geng. So far dekat sini dah segi prestasi tu kan, untuk 2 jam awal ni saya dah terasa macam ada stuttering, ada lagging sikit. Mungkin sebab suhu dia agak panas, kan. Kalau kita tengok dekat dia punya bacaan FPS dekat sini kan, dia boleh pergi sekitar, kalau macam sekarang ni boleh main sekitar 40 ke 41. Kadang-kadang dia boleh turun sehingga ke 37 something lah, korang akan ada terasa sikit lah stuttering. Paling teruk bila korang tengah turun parachute ke, daripada kapal terbang, naik kereta, dia boleh turun tiba-tiba kepada 37 macam tu lah. So tapi dia macam tak teruk lah, kalau korang tengah rush enemy tu masih okey lagi, masih stabil lah. So far dari segi isu lain tu sama macam tadi, tak ada masalah dari segi dia punya touch ke, dia punya gyro semua okey je, geng. So sekarang ni kita akan tunggu untuk next 3 jam dan sampai bateri habis macam mana performance dia, let's go, geng.
So geng, nampaknya dekat sini timer telah menunjukkan 5 jam saya PUBG non-stop geng. So bateri sekarang ni kita cuba tengok tinggal 24%. Untuk bacaan suhu kita cuba lihat sikit di bahagian atas ni, suhu sekitar 39 geng. Di tengah ni sekitar 39 juga, di bahagian bawah ni dekat kamera sekitar 36-37 darjah Celsius. So far prestasi tu memang saya ada terasa macam FPS dia tak berapa nak stabil. Dia boleh turun daripada 40 tu ke 37-38 macam tu lah. Tapi kadang-kadang lah, kalau korang rush enemy tu masih okey je geng. Dari segi dia punya masalah lain tu tak adalah, dia punya touch apa semua masih okey. So kita akan tengok berbaki lagi beberapa persen ni berapa lama phone ni bakal survive. Let's go geng. Sekarang ni geng, bateri pun dah low gila, dah tinggal 3% je. Timer pula telah menunjukkan 6 jam 15 minit saya PUBG non-stop. Kita cuba tengok juga dia punya suhu macam mana. Di bahagian atas ni suhu sekitar 39, di tengah ni sekitar 38, di bahagian bawah ni sekitar 37 darjah Celsius geng. Walaupun bateri dah low geng, 3%, 5% ke bawah, tapi korang boleh tengok dekat sini lah, dia punya frame rate tu boleh kata tak terlampau teruk, masih ok lagi geng. So kita standby, tunggu berapa minit lagi phone ni boleh survive. Let's go. Finally geng, habis juga bateri Mi Note 10 Lite ni, mencatatkan rekod 6 jam 27 minit. So geng, overall performance ni rasanya standard macam chip mid-range lah, memang okey kan. Boleh lah nak lain game berat tu, memang playable. Tapi belum sampai lagi tahap memuaskan lah. Tapi kalau ala-alang korang ada bajet dalam RM1,500 lebih macam tu, saya lebih suggestkan korang top up sikit ambil Xiaomi Mi 10T Non Pro. Kalau nak gaming pun memang padu, garanti smooth gila, memang puas hatilah. So geng, macam biasa kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni, jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.